Pemirsa, heboh dua wanita viral karena menolak pemakaman jenazah saudaranya di Toba, Sumatera Utara. Penolakan penguburan dipicu persoalan tanah antara wanita tersebut dengan almarhum. Video dua wanita masuk lubang kubur dengan membawa spanduk penolakan pemakaman jenazah laki-laki di Desa Simatibung, Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, viral. Dalam video, wanita berambut pendek mengangkat spanduk penolakan tepat di samping sebuah peti jenazah keluarganya. Penolakan penguburan diduga dipicu permasalahan tanah antara wanita dengan almarhum yang masih bersaudara. Menurut Kepala Desa Simatibung, tanah ini adalah milik Hermanus Hutahayan, bukan milik keluarga Marpaung. Namun, keluarga Marpaung memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Balige pada tahun 1981. Yang mengklaim bahwa tanah tersebut hasil keputusan tahun 1981 seperti yang ada di viral. Sementara, keluarga almarhum mempunyai sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh pihak BPN. Akibat aksi penolakan, sejumlah personil diterjunkan untuk mengondusifkan lokasi. Alhasil, pemakaman baru bisa dilakukan malam hari. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu melaporkan.